kayak unik juga. Ini kita kasih kejutan buat teman-teman. Ini ada peninggalan zaman dahulu. Apa itu bang? Penasaran bikin kayu berapa? Teman-teman mau lihat nggak? Ini ada sebuah benda peninggalan unik. Apa itu teman-teman? They were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kenapa nomor 1 para TKI seluruh Malaysia. Kita akan menyeberang. Kita teman-teman ya, kita akan menyeberang. Ini kita menyeberang jalan ya teman-teman ya. Sorry ini agak ramai teman-teman tuh. Nah, di sini memang tempatnya cukup ramai teman-teman. Di sini banyak turis ya. Tadi kan sudah ajak teman-teman muter di sini. Sebenarnya sih saya mau nengok-nengok turis tadi tuh teman-teman ya. Mau kemana dia ya kan. Oke lah ya, lanjut kita untuk videonya ya. Ramai teman-teman ya tuh kan teman-temannya ini dari depan ya. Sebetulnya sih tempatnya ya di sini juga, tapi ya nggak apa-apa lah, sebelum pulang kayaknya lebih epic lagi ya kan, kita bikin videonya di sini ya, muter-muter Kuala Lumpur tuh, kan dataran. Kalau saya mau pasar seni, mana pasar seni ya. Oke ya teman-temannya, kita akan review tempat ke pasar seni. Pasar seni sebenarnya sih dekat sini juga teman-temannya. Dulu setahu saya di pasar seni di sini daerahnya daerah sana mungkin ya teman-teman. Ini videonya agak silau. Saya pakai monopod ataupun yang murah-murah itu saja teman-teman. Yang penting kan bisa ngevlog. Ya teman-teman, tuh ramai, masih banyak turis ya teman-teman. Kemana-mana pun ada turis. Kita mau lihat dulu ini jalan kemana. Kita lihat dulu ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita explore sambil cerita tentang seputar TKI yang ada di Malaysia. Hey, anakmu ada hitam. Ini ada bukan oren, ini si hitam ini, itu anaknya si birong, si hitam. Epic. Bang, janganlah kayak gitu, bang. Kayaknya kita ke seberang aja teman-teman ya. Tadi kan sudah ke sana kan, kita sudah dari ujung ke ujung, kita sudah kayaknya ke sini lagi belum ya. Hari amat motornya ngebut. Wah, ini kemana nih ya? Saya belum pernah, sepertinya saya belum pernah deh ke sini. Ini tempat apa ya? Ini gak ada bunga-bunga apa ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sih masih seputaran sepanjang sungai yang kita lihat itu ya, yang di video sebelumnya kan pernah kita lihat ada sungai bercabang dua ya kan. Nah, ini aliran sungai yang tersebut teman-teman ya. Saya belum pernah sih daerah kesini. Wah, ini kalau dilihat dari logonya, wah ini pasti gereja ya kan. Tapi kita bukan ke gereja, kita mau lihat-lihat sungai. Kita lihat sungai dulu teman-teman. Tadi kan kita, bang, abang jauh-jauh ke Malaysia ngeliat sungai. Ngapain abang lihat sungai? Enggak sih. Oh, masih ada sampah juga ya. Sama lah kayak kita, tapi lebih parah kita ya kan. Tuh kan teman-teman ya. Ini piunya masih tetap, masih di piu. Piu apa ini namanya? Sultan Samad. Masih Sultan Samad. Tempatnya adem teman-teman. Ini habis hujan itu, tengok jalannya masih basah ya. Gila ya, kita pakai kamera depan kembali. Nah, itu dia teman-teman ya. Bang, apa kok pakai topi tadi? Biasanya abang pakai, enggak pakai topi ya. Biasanya kan kita kan modus. Modus pelancong. Biasa aja perang lah. Oh, teman-teman ya, jangan lupa kembali dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah. Bang, abang lagi di mana sih sebetulnya? Sebenarnya sih saya mau review seputaran Kuala Lumpur ya, teman-teman. Ya. Itu ada gereja, enggak tahu gereja apa. Dan itu ada gedung bandara ya. Teman-teman lihat ya. Di tebing, kalian lihat itu mentok sampai kemana ya kan? Ada orang-orang putih kan? Tuh, teman-teman.
Dan juga saya ingin menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kembali dibantu untuk subscribe, like, dan komen di bawah ya. Ataupun buat teman-teman semua yang punya kelebihan rezeki, bisa kirimkan di super tank yang ada logo Lot Dollar. Lihatlah teman-teman ya. Sebenarnya nggak tahu nih, boleh merokok apa nggak? Sebenarnya saya mau merokok teman-teman nanti. Jadi kita kena denda juga ya, mau merokok di sini. Ini tempatnya keren ya. Eh teman-teman lihat kan? Mana ya, kelihatan nggak? Kelewatan. Ah itu The Tebing. Nah, bisa kan? The Tebing itu keren ya. Ini sih saya mau ekspor, tadi mau ke sana, cuman jalannya sudah mentok. Ya salah, balik lagi lah. Terpaksa lah kita jalan sebelah sana, kita kayaknya ke sana pasar seni teman-teman. Kita mau ke pasar seni ya, ikuti perjalanan saya ya. Aduh. Ini kebetulan real ini second ya, perjalanan kedua lah kita nge-vlog ya. Sebenarnya sih Bang, abang nggak malu apa bikin video vlog jalan-jalan, nggak malu apa dilihat orang. Sebenarnya sih ini semoga ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua, teman-teman kita ya, ataupun teman-teman sesama konten kreator ya kan. Sesekali kita itu berbicara di tempat umum itu mengatakan tes mental ya teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman untuk tes mental. Makanya saya sering kalau di sini saya sering mengobrol dengan orang-orang asing, kadang-kadang pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa ya bahasa Inggris lah ya kan, gak ada bahasa lain berarti bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ya sebenarnya sih banyak juga kan masih yang pubia kan ya, tapi ya nggak masalah ya kan ya, kita ya nggak apa-apa. Ini saya ajak teman-teman tapi agak gelap ya, nggak apa-apa lah ajak teman-teman untuk video sambil jalan-jalannya kan. Sebenarnya sih pegal juga ya kan pegalnya, tapi ya enggak apalah, enggak salah. Jadi teman-teman yuk kita kita mau cari tempat di mana namanya pasar seni. Keren kan buat teman-teman semua. Alhamdulillah ini sebenarnya keliling-keliling tempat tadi ya kan. Arah kemana ya, belum pernah ya kan? Tapi tadi mentok kayaknya ya kan, kelihatan enggak Kuala Lumpur Galuh. Oh, Gereja Santa Mary, Santa Mary Cathedral. Tanda awam publiknya mau ke toilet. Ah, nantilah kita lanjut perjalanan dulu. Makan dulu. Kita mau ke pasar seni ya. Dulu saya pernah di sini. Kayaknya ke sana pasar seni itu. Kayaknya ke sana ada pasar seni. Bingung saya kalau daerah sini ya, apa kita muter ke daerah sana saja lah ya. Pasar itu dan bandara yang Kuala Lumpur mungkin ini kayak daerah-daerah taman-taman gitu ya. Yang tempat-tempat spot yang epic. Kita kan nanti bisa ketemu tempat-tempat ih, awas hewan liar. Awas hewan liar itu gambar, bukan gambar buaya, itu gambar komodo. Iya komodo jawa jawa. Ini saya pilih tempat ini yang agak adem-adem dan agak enak. Wow, kelihatan nggak? KL Tower, KL Tower teman-teman. Namanya KL Tower yang sempat kita review juga beberapa hari, beberapa bulan yang lalu ya kan, kita review juga. Dan ini ada tempat ada yang unik juga. Ini kita kasih kejutan buat teman-teman. Ini ada peninggalan zaman dahulu. Apa itu bang? Penasaran, bikin kami penasaran. Teman-teman mau lihat nggak? Ini ada sebuah benda peninggalan unik. Apa itu teman-teman? Tank baja. Nah, ini epic nih teman-teman ya.
Ini kalau dibilang kayaknya kereta api zaman dulu ya. Ini apa namanya? Lihat enggak? Kamu 564 Evelyn and Porter dan Michael Intercepter England. Gue ini peninggalan Inggris ini. Gak main-main ini peninggalan Inggris. Zaman peninggalan Inggrisnya apa ya? Mungkin ini apa itu? Untuk bikin jalan itu kali ya, bikin aspal itu kali ya. Wah, ada burung gagak. Ya kan? Oke, ada setirnya ya kan? Apa mau kita review ini kalau zaman sekarang ini mobil apa ini ya? Ya kan? Oke lah, kita pakai kamera depan ya biar terang ya. Nah, ini teman-temannya ini kan kalau di ini apa ya? Ini mungkin untuk bikin jalan, mungkin jalan aspal gitu ya kan. Ini ada robanya nih, asapnya. Ini mesinnya di mana ya mesinnya ini? Oh, di sini mungkin mesinnya ya. Ini enggak tahu ini teman-teman ini apa ya? Apa kereta api apa untuk ini ya kan? Tapi serem ya kan. Kalau boleh dinaikin enggak, tapi enggak boleh dalamnya dimarahin orang ya. Itu ada clean out the boiler at the road. Oh, dia ini pakai mesin diesel. Kalau pakai boiler itu berarti dia pakai diesel, teman-teman. Wah, ini rodanya epic ini. Ini peninggalan zaman Inggris ya, bukan zaman Belanda. Zaman Belanda itu nggak ada di sini. Ada sih, tapi nggak lama sih. Ada cuma di. Dan ini cukup unik, teman-teman ya, tuh. Kayak tank-tank baja gitu ya. Kayak tank-tank baja. Dan nggak? Epic kan? Dia roda tiga. Bukan obat nyamuk tiga roda, bukan. Ini tiga roda ini ya. Oke lah ya, kita lanjut explore ya, teman-teman ya. Oke, next. Kita jalan. Pinggir sungai sudah, ini ada deh teman-teman, lihat di sini nggak ada ya, dilarang ciuman, dilarang berkelakuan sumbang, di sini dilarang berbuat zina, kawas CCTV, dilarang membuang sampah, dilarang bermain papan luncur, dilarang merusakkan tanaman, dilarang menjajah di jalan, dilarang jual berjualan lah ya kan intinya. Oke ya, lanjut. Boom. Laluan kolonial, walk, stasiun bandara ya, pinggir sungai river. Jalan Perlimen, okelah. Next. Dan juga saya ingin menyapa untuk teman-teman semua yang saat ini dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya teman-temannya. Dan juga bagi teman-teman saat ini yang statusnya ilegal dan belum bisa balik ya, silakan teman-teman itu informasikan ya kan. Informasikan kepada saudara kita bahwa kita belum bisa pulang ya teman-teman, belum bisa pulang, belum bisa balik ya kan. Mas-masan ini tempatnya epic juga ya. Alhamdulillah.